صفية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. تمن عند رحمة الله. إني مسج خاص، رسالة، surat khas untuk mereka yang dah lama tinggalkan solat. InsyaAllah saya minta dan harap teman-teman saya, sahabat ataupun siapa-siapa yang boleh share, saya minta tolong sangat teman-teman, minta tolong share kuliah ini supaya sampai kepada mereka yang tak solat. Mudah-mudahan insyaAllah mesej ini akan memberikan harapan baru kepada orang-orang Islam kita yang dah lama tak salat. Ramadan dah dekat, tinggal beberapa hari. Minggu depan, Jumaat, Sabtu, Ahad, Ramadan dah tiba. Dan kita kena ingat, salat sangat-sangat penting. Dan sebenarnya, kebanyakan ulama' seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang pegang hadis sahih, mereka berkata bahawasanya orang yang tidak salat telah jatuh dalam kekufuran yang besar. Jadi kena ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda alaihi salatu wasallam, rawahu al-Imam An-Nisa'i min hadis Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainal 'abdi wal kufri laysa bainal 'abdi wa bainal kufri illa tarku as-salah. Tidak ada, laysa bainal 'abdi wa bainal kufri illa tarku as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hanya bagi seorang Muslim untuk menjadi orang kafir tinggalkan salat. Laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus salat. Nak jadi orang kafir, tinggalkan salat. Dan dalam hadis satu lagi, rawahu al-Imam An-Nisa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Hadis ini rawahu Abu Musa al-Ash'ari min hadis Abi Musa, rawahu al-Imam An-Nisa'i. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. Perbezaan antara kita dengan orang bukan Islam, perbezaan antara kita dengan orang Kristian Yahudi adalah satu, salat. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa yang tinggalkan salat, maka dia kufur. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, salatlah, kembalikan bahasa salat, dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. InsyaAllah pintu taubat ada. Wallahi tuan-tuan rahmati Allah, walaupun kita tinggal solat lama, walaupun kita dah 20 tahun tak solat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Bertaubat, bertaubat kepada Allah dan mohon maaf dengan Allah. Berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala bahawasanya aku akan solat setiap waktu dengan waktu dia, insyaAllah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya. Ada hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu dalam sunan, dalam sahih Imam Muslim, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, laqad katamtu ankum hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinni aqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abu Ayyub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula annakum tudhibun laja'a Allah biqaumin, ladhahaba Allah bikum waja'a biqaumin yudhibun ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ. Kalau kamu ni kaum yang tidak melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buang kamu
Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa dan Allah subhanahu wa ta'ala akan cipta kaum lain yang melakukan dosa, kemudian mereka beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa mereka. Tuan-tuan rahmati Allah, ya, kita berdosa. Kita banyak melakukan dosa, kesilapan, kita tak salat, kita berzina, mungkin ada orang Islam yang berzina, tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tengok hadis ni. Hadis sangat indah. Hadis sahih. Saya tak akan bawa kecuali hadis sahih. Rawahul Imam Muslim. Hadis Abu Ayyub. Qala laula annakum tudzibun. Laula annakum tudzibun la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin akharin yudzibun thumma yastaghfiruna Allah fayaghfiru Allahu lahum. Kalaulah kita ni, kalaulah, tapi kita ni kaum yang berdosa. Kita kaum yang sentiasa melakukan dosa. Kalaulah kita ni kaum yang tidak berdosa, Allah subhanahu wa ta'ala akan buang kita dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa kaum lain yang melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat dan beristighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat mereka. Tuan-tuan rahmati Allah, istighfar. Paling penting, kita bertaubat, kita istighfar, bertaubat, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bila istighfar, al-istighfar, yani kita mengaku kita salah. Kita mengaku kita salah. Dan betapa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi tuan-tuan, dalam hadis sahih, min hadithi Anas wa Abu Hurairah, rawahul Imam Muslim. Tengok betapa Allah subhanahu wa ta'ala gembira, betapa Allah suka bila seorang hamba mengaku dia bersalah dan rujuk kepada Allah. Tengok hadis ni. Hadis Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi wallahi inna Allah والذي نفسي بيده انت معف ان الله والله لله ايوه والله لله افرح بتوبه عبده من رجل كان بارض فلا ومعه دابته ومعه ناقته وعليها طعامه وزاده وشرابه ثم نام فضاعت منه تلك الناقه فهو في أرض فلات في أرض مهلكة فضاعت منه دابته فبحث عنها فلم يجدها ثم رجع إلى مكانه قال أنام هنا حتى أموت ثم استيقظ من نومه فوجد دابته عند رأسه فوالله إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي يجد ضالته. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat seorang hamba dia daripada seorang manusia yang pergi ke tempat padang pasir, bawa unta dia, segala makanan minuman dia atas unta dia, tiba-tiba bila sampai ke tempat padang pasir dia tidur, tiba-tiba unta dia dengan makanan dan minuman dan semua bekalan dia pergi jauh. Dia bangun daripada tidur, cari unta dia, di mana atas unta dia semua makanan dia, tapi tak jumpa. Lalu dia putus asa, kembali kepada tempat tadi, dia tidur. Dia ingat nak mati dah. Dia ingat akan mati kerana dahaga dan haus. Bila bangun, tiba-tiba tengok unta dia atas kepala dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan hambanya yang bertaubat daripada orang itu yang putus asa tetapi kemudian dia bertemu dengan unta dia di mana segala makanan dan minuman ada atas unta. Bayangkan tuan-tuan, betapa Allah Subhanahu wa taala bahagia dan gembira bila awak rujuk kat dia. Betapa Allah Subhanahu wa taala gembira bila kita bertaubat. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala gembira. Naam, Allah gembira, Allah bahagia. Allah Subhanahu wa taala suka sangat bila tengok hamba dia kembali dan bertaubat kat dia. Dan Allah Subhanahu wa taala yani ada kerahmatan sangat tinggi. Tengok satu hadis sahih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Inna Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala qad kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa al-'arsh inna rahmati sabaqat ghadabi. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah tulis dalam kitab Allah, Lauhul Mahfuz. Maka kitab ini ada di sisi Allah atas arasy.
Saya tahu puak-puak Jahmiyah tak suka hadis ni. Tapi ni hadithun sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadithun sahih. Inna Allah Ta'ala qad kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tulis dalam kitab yang ada di sisi Allah atas arsh. Allah tulis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri Allah kerahmatan Allah mendahului kemurkaan Allah. Rahmat, na'am tuan-tuan. Sekarang ni masa kita tuan-tuan. Teman-teman, anak-anak muda, inilah masa kita nak bertaubat. Inilah masa kita nak mendirikan salat. Jangan kita kata aku nak puasa tak nak salat. Jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan terima ibadah kita sekiranya hanya puasa tapi tak salat. Kerana salat lebih utama daripada puasa. Salat dan puasa, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Tuan-tuan rahmati Allah, ingat kita masih ada peluang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa. Segala dosa kita Allah boleh ampuni. Tengok Allah kata apa dalam surah Al-A'raf ayat 153 kalau tak silap. Allah kata apa? وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا. Mereka yang melakukan dosa, buat dosa banyak, السيئات, dosa dia banyak. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا. Banyak dosa mereka. Mereka yang melakukan dosa, berzina, minum arak, tak salat. Lama ustaz saya 10 tahun tak salat. Tak apa, jangan risau, bertaubat. Ada peluang. Ustaz, Allah boleh terima taubat aku? Allah boleh terima. Allah boleh terima. Allah kata dalam Quran, Kitabullah, Kalamullah, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ. Mereka yang banyak melakukan dosa, berzina, tak salat, berzikir, Allah kata walladzina amilu sayyi'at thumma tabu min ba'daha, kemudian mereka bertaubat lepas dosa-dosa yang banyak. Tengok Allah kata apa? Wa amanu, beriman kepada Allah, membaiki amalan. Fa innallaha min ba'daha laghafurur rahim. Kalau saya tak silap, tengok walladzina tabu walladzina amilu sayyi'ati amilu as-sayyi'ati thumma tabu. Naam. Ayat 153 surah Al-A'raf, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim walladhina 'amilus sayyi'at thumma tabu min ba'daha. Mereka banyak buat dosa tapi mereka bertaubat, mereka minta maaf dengan Allah, mereka menitiskan air mata, ya Allah aku nak bertaubat, ya Allah aku salah. Ikhwani, teman-teman, al-istighfar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار, bila awak kata astaghfirullah, bermaksud engkau telah kata, ya Allah aku telah berdosa, ya Allah aku mengaku aku salah, aku nak kembali kepadamu, ya Allah aku nak rujuk, aku nak bertaubat, aku nak memohon pengampunanmu. Jangan risau, ingat hadis tadi, إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ قد كتب عنده في الكتاب حديث رواه الإمام بخاري ومسلم لما خلق أنت معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في الكتاب بلا الله سبحانه وتعالى تلح سلسي تشبت سمو مخلوق بومي لانت مأروسي سمو كتب عنده فوق كتب عنده كتب في كتابه بلا الله سبحانه وتعالى تلح سلسي تشبت بومي دلانت الله سبحانه وتعالى تلس dalam kitab, fahuwa indahu fawqal arsh, maka dalam kitab ya Allah Subhanahu wa Ta'ala letak di sisinya atas arsh. Allah tulis apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Dalam satu riwayat, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului kemurkaan Allah. Allah Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Naam tuan-tuan, kita orang Islam, mungkin kita silap, kita tak salat. 20 tahun ustaz, tak saya tak salat. Ustaz, 20 tahun ada seorang mesej saya, kesian dia, dia nak bertaubat. Ustaz, macam mana ni nak qadha 20 tahun? Tak. Jangan membebankan orang yang nak bertaubat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dengar hadis sahih, rawahul Bukhari wa Muslim wa Nisa'i wa Tirmizi wa Abu Daud. Man
Dengar. Man nasiya salat aw nama 'anha fakaffaratuha an yaqdiya tilka salat laysa laha kaffaratun ghayru dhalik. Hadis Anas rawahu al-Bukhari. Man nasiya salat thumma dhakaraha fakaffaratuha an yaqdiha. Kalau awak, okey, kalau orang yang macam tidur terlepas ataupun orang terlupa, sibuk sangat dalam kerja, zuhur terlepas, teringat solat dalam kelima, Allah, zuhur terlepas, apakah kafarah dia, apakah yang akan menghapuskan kesalahan dia? An yaqdiha. Kalau ingat awak, aku zuhur tadi tak solatlah, terus cepat walaupun telah masuk waktu asar, qada solat, tak apa. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, orang yang baru bertaubat, orang yang baru bertaubat, baru dah 20 tahun tak solat, tiba-tiba kita menyusahkan dia, awak kena qada 20 tahun. Ini tidak betul. Ini tidak betul. Sebab ulama seperti Imam Ibrahim al-Nakhai wal Imam al-Bukhari qal, tengok tuan-tuan. Sebab itulah penting kita rujuk kepada ulama terdahulu. Tengok. Kata Ibrahim al-Nakhai, "Man taraka salatan wahidah 20 salah lam yu'id illa tilka salah al-wahidah." Saya takut orang kata Ustaz Muhyiddin pula ikut pendapat dia. Qala Ibrahim al-Nakhai, seperti mana Imam Al-Bukhari rahimahullah nukilkan, "Man taraka salatan wahidah 20 sana." Barang siapa yang tinggalkan solat satu solat 20 tahun, "Lam yu'id illa tilka salat al-wahidah." Hanya diulang satu solat itu. Yani hari ini teman-teman anak muda yang baru bertaubat hari ini, "Ustaz, saya nak bertaubat macam mana ustaz?" Tak apa, yang paling penting awak bertaubat taubah nasuha, yani minta maaf dengan Allah, istighfar banyak, janji Allah, buat satu perjanjian antara awak dengan Allah, "Ya Allah, aku tak akan tinggalkan solat lepas ni dan mulakan solat hari ni." Dosa yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala maafkan, sebab awak baru berhijrah. Dan ada hadis sahih rawahu Imam Muslim, hadis Umar, Amr bin Al-As radhiyallahu an, Amr bin Al-As bila nak bertaubat, nak masuk Islam, nak minta maaf dengan Rasulullah, dikata Rasulullah, "Macam mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa aku? Aku banyak melawan engkau ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Amr, alam ta'lam anna al-hijrata tahdimu ma qablaha." Teman-teman, adik-adik, saudara-saudara, saudari aku, hijrah, bila kita berhijrah, tinggalkan zaman jahiliyah kita, bila kita tinggalkan geng-geng yang tak solat, kita tinggalkan puak-puak yang banyak buat dosa, kita tinggalkan budak-budak yang merokok, kita tinggalkan budak-budak yang banyak isap dadah, kita berhijrah. Wal hijratu, seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal hijratu tahdimu ma qablaha." Hijrah, bila awak berhijrah, dia akan memaafkan, dia menghapuskan segala dosa yang dulu. 20 tahun awak tidak salat, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala maafkan, tapi dengan syarat. Syarat dia taubah nasuha. Berjanji kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak akan tinggalkan solat walaupun sekali selepas ini." Dan awak terus buat solat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nah. Tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya Tengok, "Man nasiya salatan." Naam, hadis Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa, kita dah bertaubat, kita dah insaf, kita dah minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa, maka kafarah untuk tebus dosa lupa kita, hanya kita qada salat yang kita ingat. La kafarata laha illa dhalik. Yani kalau kita, ni hadis sahih Bukhari, dan juga dalam hadis Imam Muslim, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kita lupa, tertinggal satu solat, kita qada solat yang kita lupa. Itu je.
Untuk kita yang sentiasa menjaga solat. Kalau kita tertidur. Ada hadis sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu qaal, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Dengar. "Man nasiya salatan," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang terlupa macam saya sebut tadi, ataupun aw nama anha, ataupun tidur, mungkin dia letih sangat, balik pukul 3:30 dah sembang Zuhur. 3:30 tidur, bangun Maghrib. Allahu akbar, tak sedar langsung. Nama anha. Bangun-bangun dah masuk waktu Maghrib. Dia kena qada salat Asar kerana dia telah terlena tidur. Tapi sahabat-sahabat, anak-anak muda, sahabat kita yang dah 10 tahun tak pernah salat, tidak perlu qada 10 tahun yang lalu sebab awak baru berhijrah. Orang yang baru berhijrah, insya-Allah, taubat nasuha dia akan menghapuskan dosa-dosa yang lama. Tak perlu qada balik. Cuma bila awak dah berhijrah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-hijratu tahdimu ma kana qablaha. Bila awak berhijrah, yani tinggalkan, wal muhajiru ma hajara wal muhajiru alladhi yahjuru ma nahaa Allahu an. Bila awak berhijrah, bila awak bertaubat, bila awak tinggalkan zaman jahiliyah dan tinggalkan kesilapan yang lama di mana awak tak pernah solat, sebab seperti mana saya sebut tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة حديث أبو موسى الأشعري perbezaan antara kita dengan orang kafir, as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang tinggalkan solat maka dia kafir. Sebab tu ada ulama kata yang sengaja tinggalkan solat ada dua, yang tinggalkan solat jahidan laha, orang yang sengaja tinggalkan solat sebab dia memang dia tak percaya, memang dia kata solat tak ada, yang ni memang kufur betul, yang ni memang telah keluar pada Islam sebab dia tolak perintah Allah dan perintah Rasul iaitu as-salat. Tapi yang tinggalkan solat kerana malas ataupun kerana lalai 10 tahun, yang ni pun ada ulama kata dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar tapi dia boleh bertaubat. Hatta orang yang menolak solat dan dia tidak iktiraf dengan solat, insya-Allah kalau dia bertaubat sebelum mati, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat dia. Dia boleh betulkan. Tapi golongan ini tak perlu untuk qada solat yang 10 tahun. Hanya boleh bertaubat nasuha dan berjanji Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan solat. Wallahu alam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jom kita rujuk, jom kita kembali kepada Allah, jom kita bertaubat kepada Allah, jom kita betulkan ibadah kita. Jom kita membaiki insya-Allah amalan kita. Jom kita memudahkan agama Islam dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي, الله kata, يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Eh wahai hamba-hamba aku yang terlalu banyak dosa mereka, terlalu banyak melakukan dosa sampai tahap yang melampau. لا تقنطوا من رحمة الله. Jangan sekali-sekala putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun engkau dah 30 tahun tak salat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Inilah masa untuk kita kembali kepada Allah. Dirikan salat. Carilah salat. Rapatkan saf. Masjid yang mendirikan rapat saf. InsyaAllah, teman-teman yang nak bertaubat, insyaAllah, boleh datang kat saya. Mereka yang nak salat tarawih, rapat saf, boleh insyaAllah. Mesej khas. Boleh PM saya secara khusus. InsyaAllah, saya akan bantu korang untuk mendirikan salat jemaah, rapat saf di suatu tempat untuk kita rujuk kepada Allah, untuk kita meminta maaf dengan Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita beristighfar. Dan insya-Allah salat tarawih adalah salat sunnah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan salat tarawih iaitu salatul qiyam dalam hadis Aisyah. 3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Malam keempat, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan sahabat yang mereka nak jadi makmum
kepada Rasulullah, mereka nak salat qiyamul lail, yani salat tarawih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda tidak melakukan salat tarawih berterusan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang salat ini akan dijadi fardu bukan sunnah. Naam. Tapi alhamdulillah mendirikan salat qiyamul lail adalah satu salat naam sunnah Rasulullah, bukan bid'ah tuan. Dia adalah satu sunnah Rasulullah. Naam. Tengok. Ni hadis. Hadis Aisyah. Ya salam, tengok tuan. Ni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Al-Bukhari. أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. Di tengah-tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun keluar daripada bilik Aisyah. Bilik Aisyah bersebelahan dengan masjid Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. وصلى رجال بصلاته. Ramai orang salat jemaah, salat tarawih jemaah di belakang Rasulullah. Fa asbaha an-nasu fatahaddathu. Orang ramai cerita, Rasulullah dirikan salat qiyamul lail jemaah. Jadi teman-teman, mendirikan salat qiyamul lail iaitu salat tarawih berjemaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Dan bila Umar kata ni'matul bid'ah, Umar menghidupkan sunnah radhiyallahu anhu. Umar menghidupkan sunnah. Fajtama'a aktsara minhum. Malam kedua ramai lagi berkumpul di masjid Rasulullah kerana tersebar berita di kalangan penduduk Madinah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan salat qiyam dalam jemaah. Fa asbaha an-nasu fatahaddathu fa kathura ahlul masjid. Maka ramai penduduk orang masjid datang nak salat min al-lailah ath-thalithah, malam ketiga makin ramai orang datang masjid. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salatihi. Malam ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bilik Aisyah dan baginda dirikan salat qiyamul lail, yani tahajud, qiyam yani salat tarawih. Maka ramai orang pula semayang belakang Rasulullah. Falamma kanatil lailatul rabi'ah, tapi bila malam keempat, ajazal masjidu an ahli. Masjid dah penuh, dah ruang tak ada dah, penuh dengan orang yang nak datang salat tarawih, tapi malam keempat Rasulullah tak keluar bilik hatta kharaja li salatus subuh. Rasulullah tak keluar sampai orang yang duduk dalam masjid tunggu Rasulullah nak salat tarawih dengan baginda. Tapi baginda tidak keluar sampai masuk waktu subuh. Kenapa? Falamma qada al-fajr aqbala 'ala an-nas. Bila habis salat subuh, bila habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam kan salat subuh, aqbala 'ala an-nas fatashahhad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi orang ramai, kata amma ba'd فإنه لم يخفى علي مكانكم. Aku sebenarnya tahu kamu duduk tunggu aku nak salat tarawih bersama aku. ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. Rasulullah SAW sengaja tidak meneruskan mendirikan salat tarawih kerana kalau baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengimamkan salat tarawih, baginda takut akan jadi fardu. Maka bila jadi fardu, kita kalau tinggal jadi dosa besar. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, salat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah, dan dia bukan seperti mana orang kata ini amalan baru Umar. Tidak tuan-tuan, Umar hanya menghidupkan sunnah Rasulullah. Tarawih di Umar, mendirikan salat tarawih secara jemaah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Jadi insyaallah teman-teman, jom kita betulkan niat bertaubat, rujuk kepada Allah. Dan orang yang dah 30, 40 tahun tak semayang, taubat kepada Allah, rujuk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.